Capres Mahfud MD membela kubu 02 saat diolok-olok oleh warganet. Pasalnya netizen menyebut pendukung Prabowo Gibran tersindir dalam cuitan dari Mahfud MD. Adapun sebelumnya Mahfud MD sempat membuat cuitan soal jabatan dan pengkhianatan. Kondisi itu bermula saat Mahfud MD membuat cuitan di akun X pada Minggu 17 Maret. Ia mengaku menonton film India bertajuk Kal Nayak sembari menunggu maghrib. Lantas Mahfud menceritakan sedikit isi dari film yang menceritakan pertarungan seru antara polisi dan penjahat besar. Mahfud juga mengutip salah satu dialog yang disampaikan oleh inspektur polisi. Dalam dialog itu, sang inspektur polisi mengatakan bahwa polisi merupakan abdi negara dan pahlawan yang melindungi rakyat. Sedangkan penjahat merupakan sosok yang berpengkhianat. Kemudian Mahfud juga mengutip pernyataan dari penjahat yang dianggapnya menarik. Dalam dialog itu penjahat mengatakan bahwa polisi yang bekerja untuk pemerintah justru menghisap rakyat dan korupsi. Sehingga saat disimpulkan baik polisi maupun penjahat sama-sama merusak negara. Di akhir keterangannya Mahfud mengaku cuitan tersebut bukan untuk menyindir siapapun. Namun cuitan itu menerima balasan dari warganet yang mengaku pendukung 02 tersindir. Siapa sangka Mahfud justru membelanya dengan menyebut kondisi itu bisa berlaku untuk rezim lain atau nomor 02 dan 03 hingga 04. Menurut mantan Menko Polhukam ini, setiap pemerintah selalu ada elemen pejabat yang korupsi hingga polisi yang jahat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.